Cak, 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 no debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sutro. Teman-teman, untuk di video ini kita akan ajak teman-teman untuk melihat update hari ini di progres pembangunan kampung susun bayam. Mantap teman-teman ya, sudah nampak jelas bangunan dengan desain yang ciamik, yang mantap teman-teman ya. Sudah nampak terlihat jelas jendela-jendela sudah mulai dikerjakan. Dan yang kita lihat bersama ini di blok C teman-teman ya, di blok C di sebelah timur. Nah, inilah penampakannya progres pembangunan kampung susun bayam. Oke teman-teman, sekarang kita bergeser yang di blok A teman-teman ya. Blok A ini untuk pengerjaan di tahapan-tahapan yang terakhir teman-teman ya, yang dikerjakan di blok C dulu, blok B maupun blok A, itu yang dikerjakan untuk terakhir kalinya. Dan sekarang penampakan blok B juga hampir mirip di blok C. Jendela-jendela juga sudah mulai terpasang. Mantap ya.
sekarang kita beralih di lapangan latte hubu. Sekedar informasi buat teman-teman para pecinta cheese, untuk sementara lapangan latte ditutup teman-teman ya. Sesuai dengan yang kita dapatkan informasi untuk para pecinta cheese, untuk di bulan September tahun 2022 lapangan latte Jakarta Internasional Stadium ditutup sementara untuk umum teman-teman ya, dikarenakan adanya agenda PSSI untuk kegiatan Elite Pro Academy. Jadi harap dimaklumi buat para pecinta JIS yang ingin memboking di lapangan latte sementara ditutup. Nah, ini informasi yang saya dapat dari IG Jakarta International Stadium atau Jakin Stadium teman-teman. Boleh dicek di IG-nya, silahkan di follow juga. Nah, untuk perawatan sendiri sekarang kita lihat sedang ada penyiraman di dua lapangan latte JIS Jakarta International Stadium. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung atau selalu nonton di channel ini. Channel ini selalu menyuguhkan tentang pembangunan-pembangunan Jakarta atau tempat-tempat indah di ibu kota tercinta Jakarta. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.